Selamat malam, jemaat kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 21 April 2021. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Mari kita menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaannya. Kita berdoa bersama. Ya Bapa, kami bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami dapat beribadah di hari Rabu ini. Berkaya kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami. Kami sadar bahwa dalam hidup ini, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Proses hidup kami tidak mudah. Namun, atas kuasa dan pertolongan-Mu saja, kami dapat mengatasi kesulitan hidup. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita menyanyikan Mazmur pujian, Mazmur 121. 1-5. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Doa itu perintah.
Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami saat membaca, merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama menerima kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dari awal sampai akhir pembacaan firman Tuhan ini ya Tuhan dan perenungannya, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh memperhatikannya dan menyimpan dalam hati untuk melakukan dalam hidup beriman. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai 9 yang menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Ya pasti jawaban kita tetap luar biasa. Karena apa? Karena penyertaan dan kasih Tuhanlah yang membuat kita masih dapat beribadah dan juga masih dapat bertemu dalam persekutuan ibadah rumah tangga pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang bersama-sama setuju dengan saya kalau bilang bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup yang kita jalani ini penuh dengan tantangan. Gitu ya. Kalau kita pikir-pikir, iya ya. Ternyata benar bahwa perjalanan hidup kita tidak mudah. Contohnya saja saat ini ketika kita menjalani masa-masa kehidupan kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Semua orang mengalaminya, semua orang merasakan dampaknya. Ya, dan kita semua bisa melihat bagaimana rasanya tidak berdaya oleh virus yang tidak kelihatan ini. Kita semua merasakan harus ada di rumah, harus terbatas bergeraknya, dan harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tidak mudah. Terdampak pada kesehatan kita, pada kehidupan sosial kita, pada kehidupan ekonomi kita, bahkan budaya hidup baru di dalam new normal di era pandemi ini. Ini tidak mudah. Kita mengawali masa pandemi banyak ketidaktahuan kita. Kita dalam tanda kutip buta terhadap virus ini. Kasat mata tidak terlihat, tetapi dia bisa membuat dampak yang begitu menggoncangkan dunia. Kita buta akan masa ini
serasa gelap dan menakutkan, membawa kekhawatiran yang tidak jarang membuat kita sangat takut, ya, tidak dapat melihat ke depan kapan sih masa ini akan berlalu. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam Kisah Para Rasul kita dapat membaca dan menyaksikan gambaran tentang kondisi-kondisi kehidupan yang sulit, apalagi dalam masa-masa jemaat mula-mula yang memberitakan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Tantangan demi tantangan banyak sekali terjadi. Apalagi kalau kita baca tentang tokoh yang bernama Saulus. Ia dibutakan oleh ambisinya, ia dibutakan oleh pengajaran-pengajaran yang dianutnya, ia dibutakan karena kekerasan hatinya, dia tidak membuka diri kepada Kristus Sang Juru Selamat. Dia punya pemahaman bahwa Mesias itu menyelamatkan mereka dan membebaskan mereka dari kehidupan politik. Bahwa mereka tidak lagi dijajah oleh Romawi. Ya, dalam konsep Saulus tidak ada Mesias yang menderita itu. Gitu ya, karena itu ketika jemaat mula-mula mengakui, mengimani bahwa Yesus bangkit, dia adalah Mesias yang hidup, yang memberikan kehidupan baru, menebus dosa dan kesalahan, gitu ya. Wah, ini tidak benar menurut Saulus ya. Dia ingin menghentikan pengajaran itu, dia ingin membuat semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak lagi percaya. Berita Injil ingin dihentikan dan di stop. Pembacaan kita di pasal 9, kalau kita lihat ke depan, ke atas gitu ya, di ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, itu niatnya. Ya, bagaimana kita melihat niatnya adalah ingin meluruskan ajaran. Niatnya adalah supaya orang kembali kepada pengajaran yang sama yang dipegang oleh Saulus. Ya, ia harus menghentikan semua itu, berkobar-kobar semangatnya. Dan untuk meluruskan niat ini, Bapak Ibu Saudara, dia bahkan meminta surat dari imam besar supaya apa yang menjadi tindakannya adalah tindakan yang legal. Ya, tindakan yang dibenarkan. Karena sudah dapat surat kuasa nih. Nah, Bapak Ibu, ternyata apa yang menjadi niat, keinginan, ya, semangat yang berkobar-kobar tetapi salah itu bukan oleh pengikut Yesus yang menghentikan Saulus, tetapi oleh kuat kuasa Allah di dalam Yesus Kristus dengan cahaya yang bersinar menyilaukan matanya, menghentikan perjalanannya, bahkan membuat dia tidak bisa melihat lurus ke depan, buta. Harus dituntun, harus dipapah masuk ke kota Damsik. Dan pembacaan kita dikatakan bahwa suara Tuhan yang didengar oleh Saulus juga didengar oleh teman-teman seperjalanannya. Apa suara Tuhan yang nyata didengar oleh mereka? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, percakapan ini, suara yang didengar itu didengar oleh teman-teman seperjalanan Paulus.
dan mereka tidak bisa melihat siapapun juga. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin seorang Saulus yang tidak mengenal Yesus Kristus, Yesus bisa mengenal dan tahu namanya, bahkan menyebutkan nama Saulus. Itulah kekuatan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Dia tahu dan mengenal setiap pribadi. Kita ingat waktu kejadian Yesus bangkit juga menyebutkan nama Maria, gitu ya. Wah, Maria tahu bahwa ini adalah sebutan yang biasa dipakai Yesus untuk dirinya. Dia sangat mengenal suara, intonasi. Tapi Saulus, oh tidak. Siapa engkau? Dia langsung bertanya karena ketidaktahuannya dan tidak mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Maria dia datang mencari dalam kerinduan yang besar, dalam pengharapan untuk bisa menghormati Tuhan Yesus sampai akhir kehidupannya. Mau datang ke kubur gitu ya, meminyaki jenazah Yesus. Tapi dia tidak menemukan. Ya, sampai Tuhan Yesus sendiri yang menemukan Maria. Nah, berbeda dengan Saulus. Dia bukan mencari, tetapi dia ingin menghentikan, bahkan menangkap dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkenan menjumpainya. Tuhan Yesus berkenan menyapanya dan memanggil namanya. Tapi dia belum mengerti dan belum mengetahui, belum mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, ya, cara Tuhan Yesus menghentikan itu dengan memberi cahaya terang. Dan akibatnya Saulus menjadi buta, tidak dapat melihat. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya, tetapi mereka masuk ke dalam kota Damsik seperti yang disampaikan Tuhan Yesus. Dan pembacaan selanjutnya gitu ya, dikatakan dia tidak dapat melihat, tidak dapat makan dan tidak dapat minum akibat dari syok, takut, ya, gelisah, ya, niatnya yang berkobar-kobar itu gitu ya terhenti begitu saja, tidak dapat dilanjutkannya, ya. Dan catatan dari percakapan Tuhan Yesus dengan Ananias, dikatakan Saulus selama itu dia berdoa. Artinya dia mencoba mencari tahu apa maksud dari setiap peristiwa yang dihadapinya. Ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika suara Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Gitu ya, kita mengingat sedikit tentang perkataan Yesus kepada murid-muridnya di Matius 13 ayat 13. Kata Tuhan Yesus pada murid-muridnya, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ya, karena tidak percaya, tidak mengenal siapa Tuhan Yesus, sehingga sekalipun suara itu datang dari surga, mereka tidak percaya, tidak mengerti, bahkan sampai peristiwa yang membuat Saulus buta akibat cahaya yang terang dilihatnya pun, dia juga tidak mengerti dan memahami. Kekuatan kuasa Tuhan menghentikan niat jahat mereka kepada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka belum paham juga, ya. Dan rencana yang matang yang Saulus buat dan teman seperjalanannya terhenti. Ya. Semua dikendalikan oleh Tuhan. Semua ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan bagi umat yang percaya kepadanya.
Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat peristiwa ini gitu ya, cara Tuhan menghentikan, cara Tuhan membuat Saulus menjadi buta sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya, itu bukti bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Bukti bahwa Tuhan melindungi orang-orang yang dikasihi dan percaya kepadanya. Bukti bahwa Tuhan ada dalam proses pekabaran Injil. Di dalam Kisah Para Rasul memang rasul-rasul yang memberitakan Injil, tetapi karya Roh Kudus bekerja. Dari pasal 2 sudah disampaikan bagaimana Roh Kudus turun menguasai setiap umat dan murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka mulai memberitakan dengan berani tentang Injil Yesus Kristus. Itulah sebabnya mereka yang tidak suka semakin besar keinginan untuk menghentikan. Tapi kuasa Allah lebih besar, penyertaan Allah bagi para rasul sangat nyata dalam kehidupan pada masa itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, disadari atau tidak, sering juga kita sudah percaya nih kepada Tuhan Yesus. Kita mengimani nih Yesus yang bangkit itu adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi seringkali kita dibutakan hati kita, dibutakan mata rohani kita untuk melihat karya Allah yang besar itu. Kita lebih besar melihat kepada diri sendiri. Kita lebih besar melihat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak melihat kebesaran Allah. Kita tidak bisa melihat bagaimana Allah menyatakan kehendaknya dalam proses kehidupan kita yang sulit ini. Nah, hari ini kita merenungkan apa sih yang seringkali membutakan kita di masa lalu sehingga kita tidak mencari Dia. Ya, seringkali zona nyaman, ya, kita sudah aman, nyaman, enak pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya. Juga ketika kita sukses, berhasil, ya, segala yang kita ingin lakukan dapat tercapai, ambisi-ambisi kita, wah, bisa kita dapatkan. Dan kita melihat bahwa semua ini karena kemampuan dan kehebatan kita. Kita lupa bahwa ada Allah yang berkuasa, yang menyertai kita, yang memberikan kemampuan bagi kita, yang membukakan jalan bagi kita, gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan semua yang menjadi keinginan kita. Sampai akhirnya ketika pada saat kita menghadapi pandemi, semua keangkuhan, kesombongan, ambisi kita hancur. Tidak dapat kita jalani sebagaimana yang menjadi kerinduan hati kita, harapan kita terus sukses, terus berhasil, terus dapat keuntungan yang luar biasa dalam pekerjaan kita. Dan saat inilah kita diingatkan supaya mata hati kita, mata rohani kita melihat, carilah Tuhan dalam kehidupan kita yang sementara ini. Hanya Tuhanlah yang mampu menopang kita, menolong kita, yang membuat kita mendapatkan perlindungan yang nyata sepanjang kehidupan kita. Ya, kita tidak lagi bertanya kenapa kita ada di zaman ini, tidak. Tetapi kita lagi saat ini merenungkan, inilah saatnya Tuhan berkarya dan bekerja. Inilah saatnya Tuhan mau memakai kita untuk menghadapi setiap kesulitan kehidupan. Dalam persekutuan kita saling mendoakan, kita saling hidup di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, saling tolong-menolong dan membantu. Inilah saatnya kita semakin dipercayakan Tuhan untuk mencari kehendaknya, untuk melihat karya Tuhan yang besar. Kalau kita baca selanjutnya, Ananias dipakai Tuhan untuk datang kepada Saulus. Dan Saulus dalam doanya juga diingatkan bahwa ada seorang yang bernama Ananias akan menjumpainya, mendoakannya, memberkatinya sehingga ia bisa melihat kembali. Tapi Ananias bilang, ya,
Di ayat 13 dibilang begini Bapak Ibu Saudara. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ya, buat Ananias, Saulus sudah dikenal sebagai orang yang ingin menghentikan pekabaran Injil. Yang ingin menganiaya, menangkap, bahkan membunuh orang-orang yang menyebut nama Tuhan Yesus. Ayat 15, tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Artinya apa? Proses buat Ananias, proses juga buat Saulus, bagaimana melihat cara Allah mengubah hidup yang tadinya Saulus begitu menggebu-gebu untuk menghentikan pekabaran Injil, sekarang Saulus dipakai Tuhan menggebu-gebu untuk memberitakan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita semua untuk kembali melihat kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita semua untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dalam iman dan pengharapan. Tuhan menghendaki kita memprioritaskan Tuhan dalam perjalanan hidup kita sehingga iman kita semakin kuat dan teguh. Dalam keadaan nyaman, di zona nyaman Tuhan inginkan Dia yang utama dalam hidup kita. Di saat-saat seperti ini yang sulit dan sukar ini, Tuhan juga menginginkan kita memprioritaskan Dia. Ternyata saat ini kita menyadari kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup bangkit dari segala kesulitan kita. Hanya karena Tuhanlah dan kekuatannya memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bisa berangsur-angsur bangkit dari kesulitan. Melihat pertolongan Tuhan dan percaya akan ada pemulihan berkat-berkatnya dalam perjalanan hidup kita. Saat ini kita kembali kepada Tuhan, tinggalkan kesombongan, tinggalkan ambisi kita, tinggalkan kehebatan dan kuasa-kuasa yang kita andalkan sebelumnya. Sekarang kita mencari Tuhan dan kebenarannya. Saat ini yang penting adalah yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kedua, percaya waktu Tuhan saat ini sedang memproses kita untuk menjadi yang lebih baik dalam iman, pengharapan, dan mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Matang dalam iman, mengutamakan Tuhan, bijak dalam mengelola berkat-Nya. Ia sedang menuntun kita pada berkat-berkat yang lebih baik. Tiga, bila tidak paham tentang sesuatu Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita menahan diri, terus belajar mencari kehendak Tuhan dan firman-Nya. Yang keempat, kuasa Tuhan itu melindungi kita, jangan takut. Kelima, Roh Kudus bekerja memampukan kita untuk peka terhadap suara Tuhan, kehendak Tuhan, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sehingga kita semakin kuat untuk mengharapkan pertolongan-Nya. 6, Roh Kudus menuntun kita pada cahaya Kristus yang membawa damai. Ya, Roh Kudus menuntun kita pada cahaya terang Kristus menunjukkan jalan keluar. Dan yang penting lagi Bapak Ibu, ketika kita hidup di masa sekarang ini beradaptasi dengan lingkungan kita, zaman pandemi diiringi dengan kemajuan teknologi, maka itu jangan kita buta teknologi, belajarlah dan terus belajar supaya kita bisa mengikuti kemajuan teknologi dengan baik dan lakukan dengan bijaksana, karena ternyata kemajuan juga membawa dampak yang negatif. Ya, supaya kita terhindar dari berita-berita hoax dan tetap fokus pada kebenaran firman Tuhan dan hal-hal yang benar nyata terjadi.
Dan bila kita sudah percaya bahwa kita diproses Allah dalam masa ini, maka kita percaya bahwa ada masanya berkat Tuhan turun atas kita yang setia dan mempercayakan hidup kita. Iman, ilmu, pengetahuan, dan imun itu bagian yang harus kita perhatikan saat ini, supaya kesulitan apapun dengan kekuatan kuasa Tuhan dan penyertaannya kita mampu menghadapi. Bersama Sang Juru Selamat, hati kita teduh, kekhawatiran kita dapat diatasi. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan bersama-sama menyanyi Kita Bakti 273 bait 1 dan yang kelima. Satu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang menyadari berbagai macam keterbatasan kehidupan kami, oleh karena kami lemah, tidak berdaya dalam menghadapi apapun juga. Hanya dengan kuat kuasa Tuhan, hanya dengan pertolongan Tuhan yang membuat kami meyakini bahwa kami mampu menghadapi semua ini. Inilah doa dan seruan kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami menghadapi begitu banyak tantangan, rintangan, kesulitan di masa pandemi ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak mengandalkan diri sendiri dan meminta pertolongan-pertolongan dari yang lain. Tetapi kami meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Tuhan, curahkanlah Roh-Mu yang kudus
agar kami mampukan untuk berharap, beriman teguh kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh dapat yakin segala kekhawatiran kami, kesulitan kami, ketidakmudahan yang kami hadapi, membuat kami berseru-seru hanya kepada-Mu. Membuat kami memiliki iman yang teguh dan tak tergoyahkan. Biarlah kami semua Tuhan memasrahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Meminta berkat Tuhan atas hidup kami. Berkatilah kami secara pribadi, berkatilah kami dalam hidup rumah tangga dan keluarga. Berkatilah kami dalam pelayanan kami di sumber kasih ini. Berkatilah setiap pendeta yang melayani Engkau ya Tuhan. Teristimewa untuk Bapak Pendeta Slamet Iskandar sebagai Ketua Majelis Jemaat dan Bapak Pendeta Herman Peters bersama dengan hambamu Pendeta Devi yang melayani Tuhan di tempat ini. Anugerahkan roh hikmat pengertian. Bahkan para pendeta yang juga ikut terlibat di dalam pelayanan di sini, berkatilah ya Tuhan. Berkatilah setiap presbiter lainnya, Bapak Ibu Penatua Diaken, yang juga melayani Tuhan. Berkati pengurus dari kelima, dari komisi dan juga pelkat-pelkat yang ada, dan semua orang yang mendukung pelayanan, seluruh umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Hanya kepada-Mu ya Tuhan, kami sanggup dan percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Curahkanlah hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, yang terus mengingatkan kami akan perlindungan dan pertolongan Tuhan yang nyata. Terima kasih untuk berkat-Mu yang membuat kami percaya bahwa Engkau ada dan hadir selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk proses di mana banyak orang dan jemaat Tuhan sedang mendapatkan suntikan vaksin supaya kami semua memiliki daya tahan tubuh dan pengenalan akan virus ini dalam tubuh kami dan kami dapat bertahan semua karena berkat Tuhan. Sertai ya Tuhan agar semua boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di NTT dan NTB bahkan beberapa tempat lainnya. Berkati Tuhan agar mereka berseru kepada-Mu dan Engkau turun tangan campur tangan dalam menolong mereka. Melalui kami maupun jemaat-jemaat lainnya bahkan seluruh bangsa di dunia yang saling topang menopang. Tolong menolong. Berkati Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan, sebagai Presiden kami beri kesehatan, hikmat dan kemampuan agar semuanya berjalan dengan baik dan masyarakat merasakan keadilan, damai sejahtera dari Tuhan melalui kepemimpinannya. Doa dan harapan kami Tuhan Yesus, kiranya kami boleh mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, saling mendukung dan mengasihi satu dengan yang lain dan percaya akan berkat-berkat Tuhan kini dan sepanjang masa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh.
persembahan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudilah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memberikan persembahan syukur kepada-Nya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri, Kiro Jemaat, seperti yang tertera di dalam layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan, atau dikoordinasikan dengan korsek setempat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur ini. Inilah ungkapan syukur kami, ya Tuhan, berupa persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Berkati dan kuduskanlah, serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan di jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Dan percayalah kepada-Nya. Ia akan bertindak dalam seluruh keberadaan hidup kita. Walau sulit dan berat perjalanan kita bersama Tuhan, kita dapat menjalaninya dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Penuh
Pikiranmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.